Pemirsa, saat bulan Ramadan, pasar takjil dadakan kerap hadir di Dusun Wanasari, Kampung Jawa Denpasar. Pasar Ramadan ini selalu dipadati pengunjung yang membeli kebutuhan untuk menu berbuka puasa. Puluhan warga memadati pasar Ramadan atau pasar takjil yang berada di Dusun Wanasari, Denpasar. Saat bulan suci Ramadan, pasar dadakan ini menyajikan berbagai menu berbuka puasa, mulai dari aneka gorengan, jajanan pasar, sate, lauk pauk, hingga aneka jenis minuman dengan harga terjangkau. Terpantau pengunjung pasar takjil ini tidak hanya dari warga sekitar, namun sejumlah warga yang sengaja datang dari luar area Denpasar. Emang sering sih ke Kampung Jawa ini buat beli takjil, buat buka puasa. Soalnya kan emang udah biasa sih di area sini, soalnya udah pasti halalnya kan. Soalnya di Bali kan juga suka cari yang halal, jadi area sini kayak udah pasti halal semua karena kan lingkungannya muslim semua. Beli takjil sama beli keperluan buka puasa. Hanya sih ada sate, ada pepes, jajan-jajan takjil, gitu aja sih. Es-esan sih banyak. Harus ke pasar sini belanjanya, Mas? Lengkap soalnya. Pasar takjil Kampung Jawa ini kembali ramai setelah pemerintah tidak lagi membatasi kegiatan masyarakat usai pandemi COVID-19. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan berbagai jenis kuliner, Anda bisa memperolehnya di pasar yang digelar khusus di bulan suci Ramadan ini. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan.